Assalamualaikum. Halo YouTube. Kali ini kita ada garapan Vario lama yang masih karbu. Ini keluhannya pada double starter. Biasa seringkali dialami Vario karbu lama sama fit karbu. Ya, cuman begini bunyinya. Oke. Kita coba cek adinya dahulu. Pertama kali kita Pertama kali kita cek dulu tegangan akinya masih normal apa tidak. Masih normal. Kita cek bagian dinamonya. Tuh. Saya cengkal pakai T10 ini. Nah, ini yang kabel dinamo ini. Biasanya perkiraan ini di CDI, tapi kita coba tes dulu ini dinamo yang sini. Kita coba pakai tes ban DC. Kita kontak, coba saya double. Tuh nyala kan, cuman kedip. Tuh. Berarti ada. Harus dari switch starter atau bendingnya itu ada berarti. Sekarang kita tes di CDI. Kita lihat urut-urutan kabelnya ya. Ini kabel dari switchnya atau tombol knobnya, warnanya apa itu? Kuning leret hijau, terus yang satunya hijau leret kuning. Agak nggak fokus ya, maaf agak nggak fokus. Terus ini kabel dari rem itu warna hitam sama hijau leret kuning. Hitam ini dari outputnya kontak, jadi di kontak deh hitam ini ada arusnya masuk sini, pada waktu switch ditekan sini nyambung masuk ke sini, masuk ke hijau leret kuning, masuk ke tombol ini switch ini, habis itu keluarnya kuning hijau, kuning leret hijau, masuk ke CDI. Nah ini kuning sama hijau. Nah ini kuning leret hijau masuk ke sini, terus di dalam sini ada relenya. Sini ada relenya nyambung, tek.
ini ketekan. Nah, ini jadi massa ini. Kuning sama kuning leret merah masuk ke sini. Nah, ini masuk ke pedic starter. Fokus. Ini juga ada arusnya. Ini arus positif. Jadi ini jadi massa. Ini pendiknya kita lepas karetnya. Terus kita cabut. Ini kan ada arusnya. Nah, ini kan dari switch CDI. Jadi ini yang kita ambil yang ada arusnya ini. Oke, alat ini. Kita ambil, jangan sampai kena massa, pecres nanti. Nah, ini kan tinggal satu, ini tinggal kuning leret merah. Ini tak buatkan kayak gini sekur. Ini kita masukkan ke sini tadi. Terus cekak kena massa ini, cekak ngecres. Ini kita sambungkan ke massa aki. Terus pendeknya kita pasang lagi. Terus kita beralih ke CDI-nya ya. Nah, ini ke CDI-nya. Ini kita coba di jumper di luar saja ya. Ini yang kita sambung. Kurang kelihatan. Ini yang kita sambung kabel ini. Kabel kuning leret merah ada di urutan soket nomor 1 2 3 1 2 3, berarti 3. Ini saya coba pakai dom pendul ya. Nih, habis itu yang dari tombol knobnya tadi kuning leret hijau, ini kuning leret hijau.
satu dua. Ini berarti. Nah, ini coba kita jumper. Ini masih di luar ya, belum saya masukkan ke CDI. Ya kan? Terus kita coba, kita kontak. Nah, kelihatannya bisa kan? Nah, sekarang ini kan memang agak sulit untuk ngambilnya. Nanti saya potong saja ini sama ini. Ini sama ini saya potong. Bentar ya. Gak usah ngepok-ngepok gini ya, sampai sini ya, gak usah. Nanti kalau pada waktu mengembalikan atau diganti CDI-nya, itu biar enggak sulit untuk mengembalikannya. Sini aja, sini sama sini. Kita kupas kabelnya. Terus kita sambung. Ini coba kita pasang dulu ya. Sekarang kita coba nyalakan. Oke. Oke. Mantap. Jadi nanti ini dirapikan ya. Solasi atau lem, dilem atau solasi bakar terserah. Kalau lebih rapinya kita pakai solasi bakar. Nah. Ini sudah saya rapikan semua, saya solasi. Ini juga tak solasi yang tadi yang saya cabut, ini tak solasi soalnya ada arusnya. Ini juga dirapikan semua tadi. Nah, kenapa saya kok sampai buka dinamo di sini untuk ngetesnya? Harusnya tadi lewat sini saja kan sudah langsung jadi. Cuman kemarin itu saya juga punya garapan kayak gini, Honda Beat yang karburator. Itu ya bunyinya kayak gini, cetik 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 gitu dok. Ternyata saya cek semua, saya langsung jumper ke area CDI nya tetap nggak bisa. Akhirnya ke dinamo starter saya bongkar, ternyata massa di dalam dinamo yang brostel itu, yang massa bagian massa
itu cuman kendo, kendor. Jadi dikoklek-koklek gini itu bisa. Akhirnya saya ambil bautnya itu patah. Enggak tahu kenapa kayak gitu. Padahal katanya belum pernah dibongkar, tapi emang benar belum pernah dibongkar. Nah, makanya mulai sejak itu saya ngeceknya ke dinamo dulu. Siapa tahu dinamonya. Tapi enggak, syukur langsung gunting-gunting gini langsung dijumper gini enggak. Nanti kita lebih teliti lagi lah dalam bekerja biar tidak memakan waktu banyak. Sudah, itu saja, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.